Riben, kau pergi potong rambut saya. Kenapa kau potong rambut saya? Halo, what's up semua? Hari ini aku modify rambut bapak saya. Tai! Tai, duduk sini. Kita modify rambut si Tatai. Oh, ini di dalam dia. Ada hair clipper, charger. Ada minyak palincir, oh. Pegang. Dan ada brush. Pegang. Wih, sisir pun ada. Tapi, kejap. Bagus, aku ambil gunting dulu. Kejap, ah. A few moments later. So, kita ada gunting sudah. Tai, bagus kamu buka baju dulu, buka baju. Sini dulu minyak paling cerah. Oke, okay, buka baju. Oke. Okay. Alright. Oke. Okay. Untuk yang kita mau buat dia punya sering-sering dulu. Kita kasih balance. Ini kamu boleh buat di rumah kamu supaya ekonomi sedikit kan. Ini kita perlu ukur. Yang penting nampak itu talinya. Nah. Mana nama gini aku mau setatai mo? Aku kasih cantik dia punya rambut, tengok. Oh. Aku pandai kah? Pandai lah ba. Dulu aku belajar ba di Germany, di Switzerland, sama di Australia. Memang aku pandai ba? Mana bukti? Bukti pula yang dia cari. Kajak pa, aku ambil bukti dulu. Oh, ini na bukti oh. Semua sertifikasi, sertifikat oh, pegang. Oh, tengok. Oh, diploma in entrepreneurship of the barbershop skill. Ini di Germany. Oh, ini yang di England, di London. The London Bridge of the Academy Award regarded to Kenneth Oliver, the Barbershop Academy 2022. Oh, ini lagi oh, banyak nih oh. Ah, ini yang masa aku gunting rambut si Queen Elizabeth dulu. Nah, tengok. Oke, okay, so, sana kamu naik, kacau kamu. Janganlah gunting. Apa janganlah gunting? Aku mau kasih nampak macam mana kesan ini razor nih, oh. Oh. Oke, okay, bang. Aku panggil si Tas. Panggil lah. Dua-dua kamu aku kasih botak. Orang yang ada belajar, kok tidak percaya. A few minutes later. Oke, okay, Tai, sebelah. Duduk. Memang kau pandai kah? Memang pandai. Tengok apa aku buat oh. Cantik nih oh. Pasti kau cantik. Nanti saya cari cewek. Ah, kak, kamu dia mau cari cewek nanti. Oke, bah. Oke, bah ini. Oh, pegang kalau cari cewek oh, untuk minyak palincir. Oh. Oke. Cantik, bah. Kita ini orang yang ada belajar, jangan main-main. Apa lagi kerja kau ini, Di? Tidak kerja lain kau ini mau kacau lagi rambut orang tua? Apa kacau? Kau tidak nampak kah, Mami? Apa jadi ini? Oh, ala-ala Justin Bieber itu. Apa Justin Bieber? Belum lagi siapa. Hah? Justin Bieber kah Justin Bieber? Apa jadi rambut dia? Kau pergi sumpak? Sumpak lagi rambut apa dia? Apa sumpak? Bukan sumpak, cantik pun. Cantik apa? Tidak rata ini, kenapa ini begini ini? Jangan cakap begitu, Mami. Sudah aku kasih nampak bukti. Yang aku belajar di Jerman, di Australia, aku pernah gunting si Queen Elizabeth punya rambut. Bila masa aku belajar gunting rambut ini, saya? Dulu lah, masa kita belum kenal lagi. Dulu. Masa hidupku masih aman dulu. Kenapa? Hidupku sekarang tidak aman. Sembarang saja aku cakap di sana. Kenapa aku buat begini rambut orang tua? Kita tahu pun iya juga kena proyek anaknya ini. Apa aku ini? Begini apa kejadian dia punya gunting ini bagus? Kau gunting macam ampal, begini saja. Macam kelapa. Saya bilang aku gak pandai. Mana pandai itu, Tai? Bila masa depan dia gunting rambut? Sembarang saja kau gunting rambut orang tua di sana. Hei! Tengok, dia lari sudah. Kau duduk sini! Kau duduk sini! Kau pernah kasih kau gunting rambut orang tua, kan? Ini kau. Eh, sudah kejap. Kau ada sertifikat kah? Terlalu banyak sertifikat saya ini. Banyak saya punya sijil ini. Dia sekejap. Di mana kau belajar? Masih sama kita di mana saya belajar, kan? Kau tidak belajar pun. Hei, kau ini sejak kau saja yang satu orang pandai belajar. Saya belajar gunting sana. Dia pergi kartu. Dia nampak rambut orang semua butak-butak itu. Saya kasih butak itu semua. Sini kau. Sini. Kejap. Woi. Diam kau sana. Mami, aku. Woi. Jangan. Oh, begini guntingan dia pergi kah? Oh, apa style ini? Ini style, ano? Ay, cantik betul ini sudah. Oh, iyo. Apa style itu? Oh, tengok. Eh, mami kenapa? Astaga, banyaknya. Cantik. Oke, siap sudah. Tak belakang lagi. Sudah, diam. Kacau kan? Kacau rambut orang tua. Ah, begini lah jadi dia. Apa kau buat ini? Diam, kau sudah jangan buat apa lagi. Ah, ini cara gunting rambut orang yang selalu kacau rambut orang tua. Kita buat desain lagi. Kita buat desain. Diam kok.
Yo, buat desainnya begini. Cantik. Tai, cantik kah Tai? Cantik kan Tai? Di mana kau belajar? Afrika? Afrika, Afrika. Diam-diam kau. Yakin saja. Yakin boleh? Iya kah? Iya, you must trust me. Oke. Siap? Siap. Oke, siap sudah. Siap sudah. Siap sudah, cantik kok? Cantik. Cantik kan? Cantik. Oh iya. Cantik. Cantik. Memang cantik ya? Cantik. Gimana dia belajar? Eh sekejap, Covid sudah rambut kau. Saya ada barang saya lupa pula. Apa lagi? Cantik, cantik sudah kan? Eh, apa lagi? Kau jangan mengacau di sana. Cantik. 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 Cantik.